Assalamualaikum and hi and now bersama saya Arif Ismail. Jadi pada video sebelum ini kita telah melakukan ujian perbandingan antara U-Mobile dengan teko-teko lain. Jadi kami telah menerima banyak komen daripada anda mengenai prestasi U-Mobile. Jadi pada hari ini saya ingin melakukan ujian untuk melihat sendiri sejauh mana anda utarakan melalui komen-komen tersebut. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan ujian seperti speed test untuk meninjau kelajuan dan juga memainkan arcade mode pada PUBG Mobile untuk meninjau sejauh mana ping ataupun latency pada permainan tersebut. Jadi komen pertama daripada Farhan Zulkifli yang mengatakan U-Mobile coverage tak kukuh dekat KL, dalam bangunan tak ada coverage. Dan juga Muhammad Solihim, I'm done with U-Mobile, masuk bilik je tak ada connection. Jadi saya sekarang berada di Queen City Mall untuk meninjau sejauh mana kelajuan U-Mobile di sini. Selain menguji kelajuan internet di Queen City Mall, kami juga telah menguji kelajuan internet ini di Sunway Putra Mall dan Sunway Velocity Mall. Ketiga-tiga ujian ini menunjukkan prestasi internet yang melonjak dan konsisten walaupun berada dalam bangunan dan tempat tertutup. Hal ini sekaligus telah menyangkal dakwaan yang mengatakan bahawa prestasi internet U-Mobile terganggu jika anda berada di dalam bangunan atau bilik. Kami juga telah menguji kelajuan internet dengan bermain pemuar PUBG Mobile di ketiga-tiga mall ini. Sepanjang permainan, saya tidak mengalami sebarang masalah lengah masa di ketiga-tiga tempat ini dan prestasi permainan juga tidak terganggu. Permainan berjalan dengan lancar dan kadar ping juga dilihat agak konsisten yang mana ia tidak melebihi daripada 100 milisekund. Dan kita akan melihat kepada komen ini daripada Freddy Gieco. Aku bekerja di Titi Wangsa. Apa telco paling sesuai dekat sana? Jadi, kita nak melihat sendiri bagaimana rangkaian U-Mobile ini beroperasi di Titi Wangsa. Jadi, jom ikut saya. Okey, sekarang saya berada di Taman Tasik Titi Wangsa dan kita nak buat speed test dan kita akan cuba memainkan PUBG Mobile. Bagi menjawab soalan daripada Fredly Gieco, telco U-Mobile adalah salah satu telco yang mempunyai rangkaian internet yang baik di Titi Wangsa. Daripada ujian kelajuan internet U-Mobile yang dibuat, Titi Wangsa mempunyai kadar kelajuan muat turun sehingga 17.2 Mbps dan muat naik 9.84 Mbps, yang mana kadar kelajuan ini boleh dikatakan agak baik untuk rangkaian internet di sini. Okey, sekarang kita pun sudah menjawab soalan daripada Freddy Gieco dan kali ini kita akan ke Kajang kerana Siti Zalina mengatakan dekat Kajang ni Celcom je laju tapi yang lain tu hampir ini kan lagi pula U-Mobile. Jadi betul ke tidak? Jom kita cuba try. Okey, sekarang saya berada di kawasan Kajang dan kita nak buat speed test untuk melihat kelajuan U-Mobile di sini. Kelajuan internet di Kajang pula adalah setinggi 20.4 Mbps untuk kadar muat naik dan 4.25 Mbps untuk kadar muat turun. Kadar muat naik yang lebih tinggi ini adalah mungkin disebabkan di saat ujian kelajuan internet ini dijalankan, proses muat turun kurang dilakukan dan hal ini menyebabkan kadar muat naik menjadi lebih tinggi berbanding kadar muat turun. Namun, anda tidak perlu risau kerana kelajuan muat turun setinggi 4.25 Mbps ini masih memadai untuk kegunaan harian. Dan lain sekali kita nak pergi pula ke tempat yang jauh sikit iaitu di Sepang. Dan kata Wan Smartis, meh lah duduk Sepang, U-Mobile line dia macam Okey, jom kita pergi ke lokasi seterusnya. Jadi dah dua ujian dah kita dah buat dan kali ini kita akan cuba untuk menonton video YouTube pada kualiti yang baik. Dan komentar pertama ini datang daripada Sensei Hokkaido, 480p, 360p saja yang mampu. Jadi mari kita cuba untuk menonton video YouTube dan bagaimana prestasi ia untuk mendapatkan kualiti yang terbaik ini. Daripada percubaan internet untuk menonton YouTube ini, ia masih memainkan pada kadar 144p. Namun apabila anda menukar kepada resolusi 720p, apa yang menariknya kat sini adalah U-Mobile masih memainkan kandungan video ini dengan baik tanpa sebarang masalah buffering dan lengah masa. Apabila anda menukar kepada 1080p atau Full HD, ia juga masih boleh memainkan kandungan video tanpa sebarang masalah lengah masa atau pertukaran resolusi yang agresif. Okey, kita lihat pada komentar kedua pula yang mana beliau berkata, aku pakai GX30, max speed download file dekat Chrome dan stream video YouTube, aku dapat 100 hingga 200 kbps sahaja. Tapi kalau download app dekat App Store, max speed dapat 2 hingga 4 Mbps. Kenapa eh? Cuba cerita kenapa. Sekarang pula saya akan menguji kelajuan internet untuk memuat turun aplikasi TikTok Lite menggunakan data sepenuhnya. Muat turun ini mengambil masa selama 1 minit untuk memuat turun sepenuhnya tanpa sebarang masalah selemasa. Jadi bagi menjawab soalan ini,
Sebenarnya kelajuan untuk muat turun aplikasi melalui App Store ini sebenarnya telah dioptimasikan oleh pihak telco untuk memudahkan lagi proses muat turun fail atau aplikasi ke dalam peranti. Hal ini kerana saiz aplikasi di App Store atau Google Play Store adalah lebih besar. Jadi telco akan memberi keutamaan kepada muat turun aplikasi ini supaya menjadi lebih pantas berbanding YouTube. Dan ini adalah sebab kenapa proses memuat turun aplikasi lebih pantas berbanding menonton video di YouTube. Jadi kita dapat tahu ada berapa kawasan yang mempunyai kekurangan capaian dan juga ada berapa kawasan yang mempunyai capaian paling bagus. Bagi pengguna e-mobile, saya menyarankan kepada anda untuk memberikan maklum balas kepada pihak e-mobile sendiri apabila perkhidmatannya mempunyai ruang untuk penambahbaikan. Sebagai contoh, apabila anda pergi ke Ulu Bendul atau ke kawasan-kawasan pendalaman dan anda dapati rangkaian e-mobile ini hanya menawarkan 3G saja, anda boleh memaklumkan kepada mereka dan mereka akan menambahbaik perkhidmatan tersebut. Satu lagi perkara yang anda perlu tahu adalah U-Mobile telah menambah baik rangkaian internet mereka dan mula menggunakan menara pemancar mereka tersendiri. Khusus untuk anda yang belum menggunakan U-Mobile atau ragu-ragu dengan perkhidmatan mereka, anda boleh mencuba talian mereka selama 7 hari tanpa was-was dan jika anda tidak berpuas hati, wang anda akan dikembalikan. Menariknya, anda boleh mencuba peranti-peranti terkini seperti Samsung Galaxy A50, A30, A20, Oppo F11 Pro dan iPhone 6S serendah 99 sen sahaja. Untuk maklumat lanjut untuk program You Cuba Try ini, anda boleh layari pada pautan di bawah. Jadi sekian sahaja untuk video kali ini. Saya Arif Ismail dari Almaz MY untuk You Mobile.